Nongkrong di warung, kering amat. Pada jajan apa lu? Ah, gue gak ada duit, Nu. Sama, Nu. Gue lagi cari orderan di sini. Ya elah, lu kayak kenal gue berapa lama aja sih? Hah? Lu kayak gak tau gue? Udah, lu beli aja. Pesan apa? Minum, jus. Jus apa kek? Minum-minuman ringan, soft drink. Apa soft drink lu pesan tuh? Gado-gado. Punya duit emang? Siap dah. Lu ngeremehin gue. Gua ini kandidat Duta Oke Jack 2018. Udah pesan barang gua. Pesan. Pesan nih. Iya. Pesan ya. Yaudah. Iya. Shit. Tunggu dulu. Kenapa? Tapi ingat, pada saat nanti pemilihan Duta Oke Jack 2018, lu semua pada pilih gua. Gimana? Gampang. Beres. Siap. Bagus dah kalau gitu. Pesan sekarang juga. Pesan gua ya. Oke. Yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ai. Aa. Gimana sih? Abah habis dari apotek beli obat, Neng. Oh. Kalau ai? Aa. Ya sama tuh kan yang pakai motornya saya. Ih, suka gitu aja masa dari material. Wow. Ya udah, makan dulu ya, Mbak, yuk. Udah dimasakin dari tadi, hari ini soalnya Nunu masak sayur sop. Semoga kali ini rasa sayur sopnya tidak seperti rasa lo deh. Amin. Mbak, ngomong-ngomong, motornya baru ya? Ih, ngapain sih pakai nanya-nanya segala soal motor saya? Ya elah, Mbak, jutek banget. Kan saya cuma nanya. Ya, Mas, motor ini baru. Mbak, Tera! Spesial kan hari ini makannya? Wah. Mantips. Ini semua Bubun yang masak? Ya, Bubun lah. Siapa lagi? Mudah-mudahan semuanya mantap ya, Bah, rasanya. Emang bisa rasanya kayak gimana? Enggak, maksudnya biar rasanya lebih ke bumbu tradisional gitu kan. Karena bumbunya kan dari Sukabumi ya, Bah. Iya. Mbak, makan yang banyak ya, Bah, ya? Iya. Wah, piringnya bagus, nih. Oh, itu piring ya? Tuh. Nih, Pak. Tuh, ada sayur sop nih. Enak banget. Sebentar. Saya tuh ya bawa oleh-oleh buat apa? Ada di bagasi motor. Sebentar saya ambil dulu ya. Diambil. Ya, maaf. Mbak, pakai tempe nih, enak. Masih hangat. Pang! Alah, kira tuh apaan oleh-olehnya? Katanya cuma kuping aja. Tebal juga nih dompet ya. Cukup kan nih duit buat traktir mereka nih. Lah, Bang, itu kan dompet saya. Kok ada di Abang sih? Masa sih, Mas? Sama kali dompetnya. Coba aja lihat fotonya. Kok saya kan tuh. Sini balikin. Iya, kok bisa ada di saya sih, Mas ya? Ngambil di mana? Ngambil. Ya, ini justru saya kesini mau cari siapa yang punya dompet ini. Ini cepetan balikin. Nih. Lah, itu ngapa duitnya diambil? Ambil nyangkut. Sini balikin. Loh, apa mau. Itu kut gocap lagi. Ini ikut aja lagi tuh punya dia nih semua. Ya. Apa sudah gua? Bayar pakai apa antar kepada mereka ya? Eh, Nu! Hai! Kemana lu? Nih, peregangan. Namanya Duta Oke Jack, harus selalu fit. Kirain gue mau kabur. Wah, semarang lu, nuduh gue kabur. Masa gue udah nyuruh lu makan pesan makanan gue kabur? Udah gak mungkin lah. Udah, lu makan aja yang tenang. Ya, ya udah ya. Iya, udah pesan makan. Ya lahap, ya lahap. Ini udah lupa makan, tengah minum keseret lo. Iya. Makan. Pakai saus. Udah.
Alah. Aduh. Kenapa ya kuping gue? Aku tiba-tiba gatel gini. Wah, apa karena udah lama gue kagak ngebersihin kuping kayaknya? Mas, maaf mas, numpang tanya. Iya mbak. Obat pembersih telinga di sebelah mana ya? Pembersih telinga? Iya. Kalau pembersih lantai ada mbak. Nanya pembersih telinga sama saya, salah orang mbak. Iya salah frekuensi juga sih, dia kan cleaning service ya, ngapain juga gue tanya sama dia ya. Ngeliatin orang sampai gitu banget. Saya mau nyari obat pembersih telinga. Bentar. Ini mbak, bagus buat membersihkan telinga. Saya juga pakai. Oh gitu. Gitu. Oh ya udah deh kalau gitu saya ambil ini aja deh mas ya. Ya, yakin? Nggak ada yang cari lagi? Iya, yakin lah. Nggak nyari imam gitu? Aduh, masa sih tadi ngajak saya ngobrol? Saya kan jadi meleng, untung nggak kenapa-napa. Ya maaf mbak, saya kan cuma nanya tadi. Mbaknya kurang hati-hati. Habis nanya motor. Bawa ke dokter aja gimana mbak? Hah? Apa? Ke dokter? Iya. Seorang saya nggak apa-apa kok. Itu memar loh kepalanya, mbak. Hah, masa? Ya, lihat aja. Aduh, iya sakit ya. Merah. Tuh orang kok ngikutin gue terus ya? Jangan jambret.